Rumah yang diduga disewa dan dijadikan tempat penyimpanan BBM kitu hangus terbakar. Terjadi di daerah Pematang Gajah. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jek. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah warga di RT 1 Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi pada Selasa malam. Rumah yang diduga merupakan tempat penyimpanan BBM tersebut merupakan rumah yang disewa oleh warga setempat untuk menyimpan dan menampung BBM jenis solar. Menurut keterangan saksi mata, bahwa saat kejadian tiba-tiba terlihat seperti kembang api yang ada di atas rumah dan langsung membakar seisi rumah tersebut. Awalnya kami lihat tuh ada kembang api, kirain kami kembang api, jadi kami lihat keluar, dan tuh anak gadis dulu yang suruh lihat, kak tolong lihat tuh apa, bah. Tadi sudah ada api di atas, kayak suara ambruk rumah itu kan. Atas kejadian ini, pihak dinas pemadam kebakaran pun langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman. Namun terjadi hambatan kemacetan serta minimnya sumber air, hingga membuat lambatnya penanganan kebakaran tersebut. Itu unit rumah tinggal. Kemudian kita mendapat laporan sekitar jam 8.30 dari pos Jaluko, langsung meluncur ke sini. Hambatan di jalan kita pertama itu jalan macet batu bara. Kemudian yang kedua sumber air. Ini rumah masyarakat yang disewa. Informasinya tempat penimbunan minyak dari warga sekitar bilang seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam kasus kebakaran ini. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.